Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi, pemadam kebakaran sektor Cipayung, Jakarta Timur. Emang mau ngebahas apaan sih, Bang? Sebentar. Saya akan mengungkapkan rasa bangga menjadi pemadam kebakaran. Nah, ini nih yang ane tunggu dari kemarin-marin. Sekarang saya tanya. Apakah kalian bangga menjadi pemadam kebakaran? Bangga lah. Bangga dong. Sekarang, bagaimana kalian mengungkapkan rasa bangga menjadi pemadam kebakaran? Calon mantu idaman. Bisa main air. Bukan begitu. Itu alasan kenapa kalian bangga menjadi pemadam kebakaran. Pertanyaan saya, bagaimana kalian mengungkapkan rasa bangga menjadi pemadam kebakaran? Calon mantu idaman. Jawabannya yang lain dong. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mengungkapkan rasa bangga menjadi pemadam kebakaran. Saya bangga pemadam kebakaran memiliki sejarah yang panjang. Bisa membantu dan menolong masyarakat DKI Jakarta adalah suatu kebanggaan bagi diri saya. Dan di masa pandemi ini, pemadam kebakaran menjadi garda terdepan untuk penanganan COVID-19. Saya bangga jadi pemadam kebakaran. Saya bangga jadi pemadam kebakaran. Dirgahayu Pemadam Kebakaran Indonesia yang ke-102. Pemadam kebakaran dan penyelamatan yang profesional, mandiri, dan melayani dalam mendukung adaptasi kebiasaan baru. Kami bangga menjadi pemadam kebakaran. Damkar, 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 jaya!